Hello, hello, saudara kakak semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Pedro Auza tahun 2015, awas motor dia. Yang ini kereta owner dulu sudah modified banyak barang lah. Okay, mari kita tengok ini kereta condition dia dulu. So ini color yang memang original, dia memang balloon color macam ini. I sekarang jalan satu lau bagi customer tengok ini kereta condition dulu. Yang ini kereta spoiling dia suatu kap. Sekarang pelan-pelan jalan satu lau dulu. Banyak macam tepi-tepi ni lah, dia suatu ada sampai 20 lah. Lampu talan dia pun sudah ada modify sikit lah. Kena itu sat lain-lain, color hitam. Sampai ini fuel rider dia. Yang ini sikit-sikit balang dia lah, okay. Lampu dia ada lain lah. Okay, yang lim itu dia pun sudah tukar lah ini lim. Itu lim dia pakai 17 inci. Sini sudah tutup lah, saya tak nampak dia berapa. Nanti saya tengok belakang ada lah. Tapi saya tengok sangat lipif lah. Saya rasa lebih kurang 35 atau 40 saja. 30 atau 35. Tayar bunga so far ada lagi lebih kurang 30% lah. Saya tengok belakang boleh nampak lah. Haa, ada 205 40, 17 inci. Belakang tayar so far lagi dekat 50% lah, 40% sampai 50%. Okay, so dia panggil tampai tu belum lah. Okay, nampak. Okay, kita tengok talan. Okay, so talan you boleh nampak lah. Awas modern, dia seat leather semua sekali. Pintu tepi-tepi sofa okey. Nah, nampakkan pun sama oli juga. Ada cara-cara sikit lah sini, nampak lah. Okey, kita start tengok. Dia monitor, dia pun sama modify lah itu yang Android system. Okey, touch screen. Dia mai jalan 56160. Tepi-tepi semua bagi tengok dulu. Ini dia tampal ni lah. Dia ada tampal power end dengan BN sistem dia. Okay. Sekarang kita tengok yang belakang. Sini pun ada filter. Nampak lah sama standard ori. Okay, tak ada apa-apa banyak cara. Seat dia pun sama. So far leather seat ini senang lah. Kalau ada kotor-kotor lah, cuci, kasi lap saja, so okay. Bawa carpet dia semua sekali. Belakang seat dia. Atas mumum dia. Sini ada cara sikit lah, tak cantik, nanti kita boleh cuci. Nah, belakang ada satu TV dia, itu ori punya. Okay. Nah, sini pun sudah tampak banyak gloom lah. Ini gloom sama juga. Kita tengok belakang. Sama lah, nampak lah belakang dia semua yang memang standard ori. Okay. Tentak semua. Nah, gam dia pun sama, ori juga. Okay, cek kepada kat sini. Belakang tinggal lagi sekali. Okay.
Saya tinggal tunjuk bawah. Okay, tutup balik. Sama tengok. Sama tak ada tambah feeder dia lah. Ini speaker dia tak ada juga. Tapi nampak semua sekali standard. Okay. Ha, sama gam balik, sama oli juga. Nah, dekat power end dekat bawah sana. Okay, seat sini pun sama, standard juga. Semua so far no problem lah. Sudah pun sparkum ni, kereta ini tak ada masalah apa pun. Sparky lah, tengok sangat kuat. Ah, itu nanti pick up lah. Tengok, ha, sama oli ni. Okay, sekarang kita tunjuk tengok engine dia. Ha, atas. Okay, sekarang saya buka engine tengok. Kereta so sekarang so stop lah. Sengat juga. Ha. Ha, engine dia. Engine so far dalam semua standard lah. Owner tak ada modify apa barang. Nampak dalam dia semua. Ha. Panel semua memang so original lagi. Lampu dulu ada, dia sebab modified keluar mah, dia ada kasih gambar dia lah. Jangan kasih dia masuk air. Ok, sekarang nampak tak semua yang center oli ni. Tak ada diki, tak ada apa-apa, semestinya. Ini sama juga. Ok, sudah clear. Tutup balik. Kita try tengok ini kereta condition macam mana. Sana kita cuba try ah, test ini kita condition dia. Air console semua okey ah, sejuk tak ada masalah apa. So sekarang saya jalan, so far ok, so far gantung semua. Sini jaga sikit, tak ada kereta, ok kita boleh jalan. Ok. Kita sampai kat sini, kita pusing, tengok light up dia macam mana. Biasa I test try kita mau tahu light up dengan long up dia lah. Sebab yang ini paling mahal, ini barang dia, so ok ini. Sini tak ada masalah apa, kita pusing balik sini. Tak ada kereta, ok kita pusing, tekan minyak kuat sikit, ok. So, ok. Okay, no problem. Okay, sekarang kita tengah rongsak, ada bunyi tak? So, okay. Tekan minyak kuat sikit. Jalan. Okay, so good. Dia tak ada pusing sini, pusing sana lah. Element semua so far okay lagi lah. Tengok. Okay. Pakai pun setap juga. Engine smooth. Gearbox pun smooth juga. Tukar gear semua okey. Tapi cakap rasa lah, Auzah punya kereta banyak-banyak semua okey lah ini kereta. Gearbox ke, engine ke, kurang ada problem lah ini kereta semua.
control semua memang okey. Pusing sini, kita try tengok lagi sekali. Cakap minyak. Okay, good. Okay, dia tukar gear semua smooth. Dia tak ada macam cok-cok macam ini. Semua okay, clear. Cuba itu owner sudah modify ada sikit-sikit barang dia lah. Tengok ada orang suka lah macam ini modify dia. Sini sama, mau jaga. Kedai air sana. Kedai air dekat sana, hujung sana. Sini mau jalan lah, mesti mau jaga lah sini. Takut tau sini kita, banyak oh. Bahaya sini, okey jalan. Okay, so pickup ada dekat minyak. Terus tak ada delay, tak ada apa-apa. Yeah, so far okay. Kita tengok tengah dalam lah, sengit juga. Tak ada macam ada macam kiri korok macam ni bunyi semua tak ada. Semua clear. Okay, kita balik ni ofi. Sudah sampai Mi Office ini. Okey, kita berhenti dekat sini. Dah. Okey, so kawan-kawan semua, kalau yang minat ini kereta Petro Auza 2015 almost modern dia, you boleh datang ke kedai saya sini, tengok ini kereta lah. Alamat telefon semua dekat sini. Itu harga dia RM40,000 lebih. Kalau minat, you boleh contact I. Kita boleh cerita lagi harga dia lah, tak ada masalah. Atau you datang sini test lah ini kita. Okay, see you later. Bye.